Laser udah lu cas belum? Soalnya takut nanti malam kepake doang di sana. Udah dong, udah gua masukin dalam tas nih. HP lu udah full belum baterainya? Aman dong. Cep, kostum pocongnya gimana? Aman nggak? Aman, udah gua packing tuh di dalam tas. Mantap. Pokoknya kita pastiin lagi barang jangan sampai ada yang ketinggalan. Soalnya kita ngeploknya rada jauh ini. Lu yakin John, kita mau ngeplok di daerah Lebak Mayit? Di sana kan tempatnya angker banget. Justru itu biar viewers kita naik. Ya udah, sekarang siap-siapin barangnya. Takut ada yang ketinggalan. Udah sore nih, takut nyampe sana kemalaman. Gua udah siap nih. Sama, gua juga udah siap. Ya udah, ayo kita berangkat. Ayo, ayo. Bensin. Aman, ada. Lu ngapain? Turun dulu, nyalain motor dulu. Ah, gak jelas lu. Bisa starter. Kagak bisa. Tuh, motor butut tadi lu. Yuk, taruh. Ngapain lagi? Gak jelas. Awas. Ayo duluan. Apa ini kita nih, Bok? Kagak salah lu, John. Serem amat ini tempatnya. Iya, John. Serem banget ini. Mana nggak ada orang sama sekali lagi. Yaelah, kayak orang baru aja lu ke tempat beginian. Namanya juga tempat angker, udah pasti sepi. Kalau mau rame, no, dapur mak lu. Pasti rame, banyak cucian piring. Ya udah buru-buru. Gua mau cepet-cepet lap nih. Ya udah, iya. Bok. Lu nanti di belakang kamera ya. Takutnya ada angin atau apa. Siap, John. Cep, lu siap-siap. Nanti pakai kostum. Nanti lu berdiri di belakang pohon itu ya. Oke, siap, John. Yaudah, gua mau opening lap dulu ya. Bo, gua kebelit nih. Gua kencing dulu ya. Jangan jauh-jauh lu. Tempat angker ini. Iya, kagak. Yaudah, jangan lama-lama. Buruan sana. Iya. Halo para cemokers-cemokers dunia.
gimana hari ini? Udah pada modal belum? Oke guys, kali ini kita mau explore di daerah yang sangat angker. Nama daerahnya Lebak Mait. Wah, ada penampakan guys. Wah, ternyata penampakan Ocong guys. Gimana kalau kita kerjain aja yuk? Aha, ada karung guys. Mampus. Kasihan amat lu Cep. Udah bertutupin karung di toyor-toyor. Kenapa Bu? Seneng amat kayaknya lu ketawa-ketawa sendirian. Lah, lu ada di sini Cep. Lah emang kenapa kalau gua di sini? Kan gua baru beres kencing. Lah, kalau lu yang di sini, yang di sana siapa? Maksud lu gimana sih, Bu? Lu lihat no, si Joni lagi ngapain di sana? Gua kira pocong yang di sana itu lu. Waduh, mampus lu si Joni. Jon. Joni. Jon. Joni. Sini. Si Acep apa si Kibo? Terus ini siapa? Halo guys, kali ini kita udah ada di rumah Acep, Suracep. Kita otw masuk ke dalam yuk, gas kan. Oke guys, kita akan masuk ke rumah Acep Suracep. Wah, sepertinya sepi guys. Wah, motornya ada 3 guys. Sepertinya Acep Suracep akan membuat dealer motor Acep Suracep. Hah? Itu dia Acep Suracep. Cep, gue bagi minum ya. Wow, lihat guys, banyak celobong guys. Celobongnya kosong. Waduh, lebarannya masih 3 hari. 3 hari ke depan. Ah, minum dulu ah. Cep, gua bagi minum ya. Iya, ambil aja, Jon. Hah? Lu di sini, Cep? Terus yang doang dari yang tepi siapa, Cep? Siapa, Jon? Lu tahu sendiri kan gua di rumah sendirian. Tuh, Cep, masih ada. Itu mirip banget sama lu, Cep. Ah, bercanda lu, Jon. Coba lu lihat lagi. Hah, gak ada. Ya udah, gak ada, Bang. Hah, Cep, di mana, Cep? Cep, Cep, jangan bercanda, Cep. Cep, lu di mana, Cep? Cep. Wah!
Gua kira semalam si Joni berani beneran. Ternyata sama aja dia juga penakut. Jujur, Cep, gua juga ngiranya itu lu. Gak taunya pocong beneran. Mana udah dimasukin karung sama si Joni. Toyor-toyor lagi. Makanya. Eh, Bo. Itu si Joni ngapain lari-lari? Oh iya. Panggil, Cep. Panggil, panggil. John! Joni! Ngapain lu lari-lari, John? Gua habis di rumah si Acep. Ngapain lu ke rumah gua? Terus ngapain lu lari-lari kayak gitu? Ya gua mau main ke rumah lu aja, Cep. Eh, malah ketemu pocong. Ah, bercanda lu, John. Tahu lu, John, mana ada pocong siang-siang begini. Seriusan? Masa gua bohong sampai lari-lari kayak begini? Ya udah, kita ke rumah gua sekarang. Kita pastiin ada apa kagak tuh pocong. Ya udah, ayo, ayo. Ayo. Lah, kok pintunya ketutup, Cep? Perasaan tadi pas gua keluar, pintunya kebuka deh. Kebuka gimana, John? Orang pintu gua kunci pas tadi gua mau keluar. Seriusan, Cep? Tadi kebuka. Gua juga serius, John. Ini kuncinya. John, ini Bo, pas gua masuk, gua ngeliat Acep lagi nonton TV ini. Karena gua aus, akhirnya gua ke dapur dong ngambil minum. Pas sampai di dapur, ternyata ada Acep lagi di dapur. Maksud lu, si Acep ada dua, John? Iya, Bo, si Acep ada dua. Pas gua mastiin lagi, di ruang TV si Acep hilang. Gak taunya yang di dapur juga hilang. Terus gua dikagetin sama pocong. Serius lu, John? Seriusan, Cep? Tapi kan rumah gua kunci, kok lu bisa masuk? Mana gua tahu. Terus sekarang gimana, Cep? Udah, tenang aja. Mudah-mudahan gak bakal terjadi apa-apa. Udah, gua balik dulu lah. Ngeri gua gak balik sini. Ya sama, gua juga mau balik dulu ya. Ya udah, hati-hati dah lebih pada ya. John, itu lo tadi beneran lihat pocong di rumah si Acep? Beneran, Bo. Serem banget pocongnya. Kayaknya pocong yang pernah gua lihat di Lebak Mait kemarin, Bo. Waduh, jangan-jangan dia mau balas dendam, John. Makanya dia sengaja ngikutin kita. Ah, mana mungkin, Bo. Jarak dari Lebak Mait ke desa ini tuh jauh. Gak bakal mungkin dia sampai kesini. Yaelah, John. Sekarang zaman udah canggih, John. Bisa aja deh kesini naik ojek online. Ah, dada aja lu. Yaudah, balik yuk. Yaudah. Tunggu pendingin banget ini. Ih, apa, Boy? Ngapain lu kamar gua? Ngagetin gua aja lu. Gue ingin penginap di sini ya, Boya. Gue takut nginep di rumah sendirian. Takut pocongnya datang lagi nyamperin gua. Ngomong kayak kalau mau nginep mah, ini mah Toto ada dalam kamar gua aja. Ngagetin gua tahu. Sorry, Bo, sorry. Yaudah, nginep ya. Yaudah, iya. Gitu dong. Yaudah, gua mau tidur dulu. Sama, gua juga ngantuk. Suara apaan tuh? Ya, gua denger. Paling juga tikus. Oh. Ya udahlah. Bo. Masa iya tikus gak berhenti-berhenti? Iya juga ya. Coba kita lihat yuk. Suaranya ada di dalam lemari. Udah, ayo.
kok gua sih? Udah lu aja, lu kan tuan rumah. Supaya lu. Hah? Apaan tuh, Bo? Lah tahu gua, John. Apaan ya? Ah, gua tahu. Lu nyimpen boneka cewek Jepang lu ya? Wah, parah lu. Boneka Jepang apaan sih, John? Gak jelas lu. Itu boneka yang mirip cewek beneran, yang bisa ngeluarin suara ike-ike kimochi. Bukan, John. Boneka itu mah gua taruh di kamar mandi. Lah, gua gak tahu ini mah apaan. Lah, terus itu apaan dong? Sumpah gua gak tahu, John. Suara apaan tuh, Bo? Gak tahu gua, John. Coba lu buka, John. Ah, enggak, lu aja. Ya elah, John, gak ada apa-apa juga. Oh iya ya. Dulunya aja yang penakut. Ya, pocong, Mak. Bodoh amat, lu mamam tuh boneka Jepang. Ya, pocong gua. Ya elah, gua dipegangin lagi, Bo. Bo, tolongin gua, Bo. Gua dipegangin. Nah, apa sih lu, John? Buruan tolongin gua dipegangin. Siapa yang megangin lu? Lu lihat tuh, sarung lu nyangkut. Tolong bukain dong, Bo. Manja lu, John. Cong, gak usah diserem-seremin deh muka lu. Bodoh amat, gue capek banget ini. Gue gak mau lari-lari lagi. Apa lu ngarepin gue pingsan? Gue gak mau pingsan. Takutnya gue digreper-grepein lagi sama lu. Aduh. Udahlah, Cong. Lu mendingan pergi. Gak usah ngikutin gue lagi. Gak ada untungnya ngikutin gue. Pantesan. Lagian lu ngapain sih pakai acara masuk ke dalam sarung gue segala? Noh, temen lu yang badannya kayak dinosaurus yang masukin sarung ini ke badan gue. Lah, lu bisa ngomong, Cong? Bisa lah. Nah, kebeneran nih, Cong. Besok togel yang keluar nomor berapa ya? Wah, judi itu mah, dosa lu. Lagian kalau gue bilangin, emang lu bakalan percaya sama gue? Musrik lu kalau percaya sama gue mah. Bener juga lu, Cong ya. Eh, Cong, cewek cakep bener loh. Cuma pakai tank top doang. Mana? Blow on lu. Suwe, gue dibohongin sama anak kemarin sore. Awas lu. Assalamualaikum, Sep. Waalaikumsalam. Iya, bentar. Sep, assalamualaikum. Sep. Waalaikumsalam. Eh, lu, Bo. Ada apaan, Bo? Tumben malam-malam kemari. Ya, Cep, gua mau ngumpang nginep di sini, Cep. Di rumah gua ada pocong. Seriusan lu? Serius, Cep. Gua sama Joni didatengin pocong di rumah gua. Terus sekarang si Joninya kemana? Justru itu, Cep. Pas tadi gua lari, gua nggak bareng sama si Joni. Si Kipo mana ya? Aduh, gua telepon nyerah. Aduh.
John, Cep. Ya udah, buruan angkat. Ya, Cep. Halo, John. Di mana lu, Bo? Parah bener lu ninggalin gua. Sorry, John. Soalnya pocongnya serem banget. Ngeri gua. Terus maksud lu apaan? Masukin sarung gua ke pocong segala? Hah? Sorry, John. Refleks gua. Saking takutnya tadi. Ya udah, sekarang lu di mana? Gua lagi di jalan yang mau arah ke rumah Acep. Kebeneran, John. Gua baru sampai nih di rumah si Acep. Ya udah, buruan lu kemari. Ya udah, gua ke situ. Halo, John? John? Cuy, dimatiin. Kenapa, Bo? Si Johnny mau kemari. Oh, ya udah, ayo masuk. Yaudah. Cap, assalamualaikum. Cap, assalamualaikum. Cap. Cap. Sebenarnya gua kasihan sama si Johnny. Tapi gimana lagi? Gua juga takut. Bentar, bentar. Cap. Kayaknya suara si Johnny tuh. Cap. Oh iya. Yuk kita samperin aja, ayo. Waalaikumsalam. John, katanya lu dikejar-kejar pocong ya? Iya, parah tuh sih, Kibo. Mana sarung gua disangkutin lagi di pocong. Sorry, John, gua refleks. Soalnya gua takut banget. Parah lu. Udah, mendingan kita masuk ke dalam. Takutnya pocong yang ngikutin. Ya udah, yuk. Ngeri juga gua. Ih, parah tuh pocong. Gua menyangkut nih. Ih, ampun dah gua. Ih, enggak mau mulai gua. Oh, paling tenaga gua mau minta air panas, mau bikin kopi. Bentar ya, gua buka pintu dulu. Aneh, nggak ada siapa-siapa. Siapa, Cep? Iya, siapa, Cep? Nggak tahu, nggak ada siapa-siapa. Jangan-jangan pocong tadi. Ah, nggak mungkin. Tuh, ada suara lagi, Cep. Iya, gua juga dengar. Aduh, ngeri gua. Udah, ayo kita samperin bareng-bareng. Kalau kata gua mah, udah dah, jangan disamperin. Biarin aja. Bukan gitu, Bo. Takutnya tetangga gua doang. Ya udah, ayo kita samperin bareng-bareng. Ini mah, Cep. Kayaknya bukan tetangga lu ini mah. Udah, kita buka bareng-bareng aja. Daripada penasaran. Pinggir, Jok. Jangan nyengir gitu, geli gua. Waduh, Bo, dia ngejar terus lagi, Bo. Tahu bingung gua, Cep. Tenang aja, Cep. Pintu udah gua kunci, Cep. Bo, bukain, Bo. Cep, bukain, Cep. Aduh, Bo, bukain, Bo. Cep, bukain, Cep. Lah, itu suara si Johnny, Cep, di luar. Iya. Lah, ini sebelah gua siapa, Cep? Lu tolong liatin, Cep. Udah gua duga, Bo. Males padahal mah gua kayak gini nih. Males kenapa lu, Dang? Terus lu mau kemana? Yah, Bo, lu lihat sendiri aja ke sebelah lu. Males gua ngasih taunya ke lu. Bentar.
Lu ngapain sih, Bo? Bentar, gua lagi buka dulu. Lu lihat toh, kuncinya di bawah. Iya, kuncinya. Ya udah, buka buruan. Nah, gitu dong dibukain. Parah bener lu, ngumpet gak ngajak-ngajak. Teman macam apa kalian? Sorry, John, kita gak tahu. Ya udah, lu ngumpet dah. Sekarang gantian kita yang di luar. Gitu dong, ini baru namanya adil. Namanya temen CS. Iya, John, kita kan CS kental dari lahir. Ya udah, lu tutup dah pintunya. Jangan lupa dikunci ya. Siap. Lu mama no di luar. Paling juga dia kejar-kejar pocong. Wah. Cep, bukain Cep. Bo, tolongin Bo. Ya elah, tuh kunci pakai metal ke situ segala lagi. Aduh, Bo. Makan pocong, makan tuh pocong. Kasian CS lu. Aduh, kenapa jatuhnya di situ sih? Ya elah. Ampunlah, gua mah. Aduh. Bangupan. Ya. Ini dia nih orang yang tadi ngerjain gua. Sekarang gua bales lu. Woi, ada cewek cantik banget noh. Pakai daster tipis lagi. Mana? Tuh. Emang enak loh gua kerjain. Kabur ah. Mana? Gak ada juga. Dah. Dia ngilang. Gua tahu nih. Ceritanya dia mau balas dendam bohongin gua. Dasar pocong bloon. Kalau lu ngilang gua enak ngambil kuncinya. Pocong bloon. Cepet ah. Lu enggak apa-apa, John? Ya, lu enggak apa-apa, John. Enggak apa-apa. Aman. Yaudah yuk kita pergi daripada pocongnya balik lagi. Yuk. Ayo. Tenang, lu malah rekam-rekam seenaknya aja. Udah bikin kapok orang kayak kalian ini. Ampun, Cok. Gua kapok, Cok. Gua gak bakal ngusik tempat lu lagi, Cok. Gua gak bakal ngusik bangsa lu lagi, Cok. Ampun, Cok. Gua kapok, Cok. Awas kalian, kalau sampai ngusik tempat gua lagi, kalian tanggung sendiri akibatnya. Iya, Cok. Kita janji dah. Kita kapok, nggak bakal lagi dah. Bagus, sama satu lagi. Yaelah, apalagi sih, Cong. Banyak bener syaratnya. Video yang kemarin hapus. Enak aja lu bikin video lagi noir-noir pala gua. Terusin sebarin lagi ke semua orang-orang. Jatoh lah ke diri gua. Oke, Cong. Nanti gua hapus deh videonya. Janji lu ya. Iya, Cong. Gua janji. Ya udah, gua pergi. Akhirnya bebas juga kita. Plong ya, Bo. Oh iya, John. Videonya udah dihapus belum? Udahlah, udah gua hapus. Keri. Tapi ngomong-ngomong, kok kayak bau tai ya? Iya ya. Bau banget lagi. Buset, parah banget ini baunya. Siapa ini yang kentut? Lu kali siapa yang kentut? Enak aja lu, kibo kali itu. Sumpah, gua gak kentut. Terus siapa dong? Gua yang kentut.